Pemirsa, destinasi wisata Huta Ginjang, tempat berlibur bagi para pengunjung di hari Natal dan Tahun Baru. Selain itu, Huta Ginjang adalah tempat wisata pemandangan Danau Toba, Kecamatan Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Inilah salah satu tempat wisata favorit mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Wisata Huta Ginjang yang terletak di Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Di sini pengunjung disuguhkan panorama alam yang membuat mata terpesona. Salah satu view indah yang diburu pengunjung adalah pemandangan Danau Toba dan Pulau Samosir dari kejauhan. Selain pemandangan perbukitan indah, pengunjung juga bisa menikmati kuda tunggang dan para layang. Di sekitar lokasi juga tersedia penginapan dan kedai makanan dengan harga terjangkau. Jadi Anda tak perlu takut kelaparan. Sangat banyak perubahan. Tahun baru kemarin pengunjungnya malah 30% dari pengunjung sekarang, Pak. Sekarang ini ada peningkatan 70% dibanding tahun yang lalu. Mungkin karena program pemerintah udah dikasih kebebasan ya. Dia ada pemandangan Danau Tobanya, Bang. Jadi kalau misalnya kita mau foto-foto, mau selfie-selfie bareng keluarga, teman atau pacar, cocok lah di sini gitu kan. Terus juga ada kudanya juga, jadi kita bisa nunggangi kuda keliling Huta Ginjang ini. Menikmati suasananya aja sih, Bang. Adem. Adem. Panorama Huta Ginjang cocok bagi Anda yang mengagumi alam. Para pemburu foto dapat mengabadikan berbagai view yang pasti tak terlupakan. Objek wisata ini buka setiap hari dan tiket masuknya pun amat terjangkau. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan.